Pongga, pongga yogo, jangan mari pongga tebu kita. Kita tanya dengan titik peluh apa? Saya mewakili kaum-kaum India di seluruh Malaysia meminta maaf banyak. Seorang lelaki meluahkan rasa kecewa apabila tanaman di kebun tebu miliknya dicuri oleh segelintir individu untuk menyambut perayaan Ponggal. Menurut lelaki ini, beratus batang tebu miliknya telah dirosakkan dan dicuri menjelang pesta Ponggal. Setakat ini tidak dimaklumkan tentang jumlah kerugian, namun perbuatan mereka yang mencuri untuk sambutan perayaan adalah sesuatu yang boleh dianggap biadab. Assalamualaikum. Kita nak minta maaf kepada kaum India dulu deh. Kaum India kita minta maaf. Sebab semalam di kebun kita ni, di kebun tebu kita ni ada India dua orang masuk. Tapi kita tak pasti dia ambil gapo. Pagi tadi baru kita mari, kita tengok kebun kita ni jadi gini dah. Muka kita dengar hari ni, esok. Esok India ada pesta pongga, betul ko? Habis je tebal. Beratus batang jugalah. Tengok. Acu je tebal dia. Dia tebal hok pendek je tinggal, dia ambil hok panjang saja. Ni tengok hok je tebal, hok je tak ambil pun ada. Pongga, pongga yogo, jangan mari pongga tebu kita. Kita tanya dengan titik peluh boh. Bukan saya saja ni. Jengkreng kita ni boh. Ingat tu saya terima kau pakai pongga dengan tebu curi. Jeng. Selepas tularnya video tersebut, akhirnya seorang lelaki tampil mewakili kaum India memohon maaf dengan apa yang berlaku. Lelaki tersebut juga turut menawarkan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik kebun. Oh, guano jadi gini, guano jadi gini. Eish. Tapi kawan respect ke demo, kawan respect demo apa tahu. Demo sebelum buat video demo minta maaf dulu. Oh, respect. So, kawan mewakili puak-puak saya meminta maaf banyak-banyak dari hujung rambut ke hujung kaki. Bak kata Abang Fidahul jugalah. Pongga-pongga juga deh. Tapi jangan duk pongga tebu saya deh. Gitu. Tapi respect demo-demo. Beh lah. Abang Fidahul ginilah. Kalau kerugian demo banyak deh. Demo DM saya deh. Dengan kejadian tu, saya mewakili kaum-kaum India di seluruh Malaysia meminta maaf banyak-banyak lah atas kejadian ni yang tak sepatutnya berlaku deh. Minta maaf banyak-banyak deh.